kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastainu ala muridun yawadin. Wa sholatu ala asrofil anbiya iwa mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Sobi sholih sodri wa yasili amri Wa ala kuddatan misaniya bukau koli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa yahillana min amrina rosada. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia secara daring. Kenapa secara daring? Agar ada variatif, ya. Karena hubungannya kalau kita kaitkan Sistem Informasi Manajemen ya kaitannya dengan dunia digital. Nah, kita coba dengan kaitkan dengan perkuliahan secara daring supaya teman-teman masih ingat tentang perkuliahan temen temennya bisa dilakukan secara daring. Baik, hari ini kita akan <tuh> <tuh> akan masuk <aku>, <tuh> <ini, pertemuan tuh> ke perkuliahan pertemuan Pertemuan ke-6 di mana pembahasan hari ini kita akan lakukan yang pertama kuis. Ya, yang kedua nanti ada pembahas, pe pembahasan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman minggu lalu. Jadi eh, nanti tolong teman-teman pada saat menyampaikan pembahasan silakan untuk dibuka kameranya. Nanti saya akan apa namanya akan menjadikan host. Biar teman-teman bisa memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang disampaikan minggu lalu. <tuh> nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai tentang artikel di bab tentang pendahuluan. Baik, hari ini untuk absensi tidak akan saya tanya satu persatu, tapi teman-teman cukup mengikuti mengikuti kuis hari ini otomatis sudah terintegrasi ke yang namanya absensi untuk pertemuan hari ini. Baik, Pak. Oke, ya. Saya lihat biasanya kalau ini banyak tapi ternyata kalau daring agak kurang berkurang nih. Bentar saya buka dulu. Untuk soalnya, sebentar. Soalnya hari ini untuk kuis kurang lebih ada 25 soal. Nanti teman-teman silakan dikerjakan waktunya 25 menit. Untuk linknya nanti saya kirim, eh, silakan teman-teman untuk lihat nanti eh, apa namanya pada saat saya membuka touchscreen, screen. Itu ada seperti biasa ada yang namanya Wizi. Di sini nggak ada yang berani on cam ya, cuma saya sendiri ya. Reporting in progress. In progress. silakan teman-teman untuk bergabung di Queen Quiz hari ini bisa melalui barcode atau bisa melalui uh, huruf yang ada di bayar handphone teman-teman. Silakan. Karena untuk absensi hari ini kita lakukan dengan menggunakan quiz. saya copy linknya saya kirimkan, tak, saya kirimkan di chat aja deh. silakan mau bergabung Oh iya, tolong nanti, sorry, nim dan nama. Iya, Pak. Nim ya, dan nama ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur tolong di, uh, anda laut uh, apa, dulu terus masuk ke kembali ke kuis ini

Oke kita mulai. Ada dua puluh orang. Oke, okay, selanjutnya. Masih ada yang salah. Kali dua puluh, sih ingat, ya. nah, hmm. orang. Bar ada ya? Ah, shopping shopping. অত্যক্ষ <laughs> থকা Gracias. sha <laughs> gato

Terima <sweak> kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ja, 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 ja. Terima kasih telah <laughs> menonton!

Oke baik untuk quiz hari ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya saya lihat atrak -atrak sudah memahami. Tapi ada beberapa yang masih di bawah ya tapi nggak apa-apa. Ini namanya uh, pre-test. Nanti post-testnya pada saat teman-teman akan ujian dengan semester. Ini yang paling bagus di orang enggak. Kemudian yang ada masih kurang ada Cecilia, Gracia, Hari sama yang lainnya. Ya. Apa apa yang penting teman-teman sudah memahami seperti apa di hari ini. Baik selanjutnya hari ini. Uh, silakan bagi yang kelompoknya minggu lalu mendapatkan presentasi, silakan di-on-cam-kan kameranya. Okay. Kemudian, terima kasih Rio. Kemudian teman-teman silakan memberikan pendapatnya atau jawabannya di Zoom ini. nanti setelah ini kita lanjutkan dengan materi dari saya, Pasa saya, Akin. Nah, saya pin dulu, ya, buat kelihatan baik. Silakan dimulai, teman-teman. Pak uh, menjawab pertanyaannya kemarin aja bukan, Pak? Hmm. Mohon maaf, Pak, itu kemut, ke kemut. Oke, oke, jadi silakan untuk pertanyaan kemarin ditulis kembali di chat roomnya akan memudahkan apakah sesuai dengan pertanyaan kemarin apakah sesuai dengan jawaban dari pertanyaan itu gitu bisa ya jadi salah satu misalnya Prisma mencatat di chat room gitu ya mengetikkan pertanyaan kemarin kemudian Rio, pertanyaan nomor satu, Ramah, dan selanjutnya, silakan. Mohon maaf, -maaf bu, ya. Ya, saya. Halo, Tes, Tes. Halo. Ayo silakan, teman-teman. ayo paraman Oke, izin menjawab menjawab pertanyaan yang Imam ya yang kemarin. Bagaimana cara mengatasi semua tantangan dalam penerapan SIM SDM kan ya pertanyaannya? Yang pertama itu penyebabnya mengapa munculnya tantangan dalam penerapan SIM informasi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama dari Resistensi dari karyawan. Yang eh, pertama, karyawan sering merasa tidak nyaman dengan perubahan sistem kerja. Yang kedua, ketakutan akan kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Kekhawatiran bahwa sistem baru akan menggantikan peran mereka. Cara mengatasinya, melakukan sosialisasi dan pelatihan berkala, melibatkan karyawan dalam proses perancangan sistem. Contoh kasusnya ada di PT ABC, penerapan sistem absensi digital menggantikan sistem manual. Banyak karyawan senior yang menolak karena terbiasa dengan cara lama. Terus ada kuali, kualitas dan akurasi data cara mengatasinya. Eh, da, e, contohnya data yang tidak lengkap atau tidak terstandarisasi. Cara mengatasinya membuat SOP verifikasi data melakukan audit data secara berkala. Kasus contoh kasusnya eh, Bank XYZ mengalami masalah duplikasi data karyawan yang menyebabkan kesalahan pengajian. Eh. Itu mungkin buat eh, jawaban pertanyaan Imam, gimana? Oke, dilanjut kembali aja nanti eh, setelah. Akan, aja. Ya, setelah lima, 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 limanya di lima, ya enam, oh, lima, Pak. Oh, tok, eh, uh, disampaikan lima, semuanya. Lanjut pak. lima, lanjut. lima, Eh. eh? Ya, lanjut, Baik untuk selanjutnya. Ya. Okay. Uh, selanjutnya pertanyaan dari Alka, bagaimana perkembangan teknologi terutama AI bisa mengubah SIM SDM di masa depan? Sebutkan contoh penerapan AI di S SIM SDM. Uh, jawabannya, uh, perkembangan teknologi terutama kecerdasan buatan atau AI berpotensi mengubah cara kerja SIM uh, SDM secara signifikan di masa depan. Terus dengan dengan AI, SIM SDM bisa menjadi lebih cerdas, responsif, dan efisien. Dalam mengelola berbagai aspek sumber daya manusia, berikut beberapa cara AI dapat mempengaruhi sumber daya eh, SIM SDM. Yang pertama, rekrutmen yang lebih cerdas. AI dapat membantu proses rekrutmen dengan menyaring resume secara otomatis, mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan ses berdasarkan kriteria tertentu dan bahkan menganalisis pola perilaku kandidat. Yang kedua, manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. AI bisa digunakan untuk memantau kinerja karyawan secara real-time, memberikan umpan balik otomatis, dan memberikan rekomendasi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Sudah. Oke, dilanjutkan. Nanti untuk pertanyaan dan jawab jawabannya untuk kelompok yang hari ini menjawab, nanti dibuatkan di notulennya ya di MS Word nanti dikirimkan ke grup WA bisa Kisma bisa bisa Pak oke silakan dilanjut pertanyaan ketiga oh, sama siapa yes. uh, izin menjawab pertanyaan ketiga dari pertanyaan Helvira, uh, pertanyaannya: strategi mana yang paling efektif yang dapat dilakukan perusahaan agar program pengembangan SDM berjalan dengan baik? Uh, jawabannya: semua strategi saling terikat dan sama-sama penting, namun jika harus memilih satu strategi yang paling efektif untuk program pengembangan SDM, analisis kebutuhan organisasi adalah fondasinya. Karena adalah karena dengan analisis kebutuhan ini perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan karyawan baik secara individu maupun organisasi. Lalu jika perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan, program yang dirancang akan kurang relevan dan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sangat krusial untuk keberhasilan keseluruhan program. Begitu saja jawabannya. Oke, okay. berarti sudah tiga pertanyaan yang dijawab. Tinggal dua lagi. Uh, baik, Pak. Selanjutnya ada. Ada pertanyaan dari Gina. E, pertanyaannya bagaimana cara menjaga data karyawan agar tidak bocor? E, jawaban yang kami cari di sini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama ada keamanan sistem informasi. E, di sini e, menggunakan sistem manajemen data yang aman dengan enkripsi data dan firewall yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada kontrol akses dalam strategi ini batasi akses ke data karyawan hanya kepada pihak yang membutuhkan dan juga menggunakan otentikasi multifaktor dan hak akses berbasis peran e, seperti role based access control. E, yang ketiga ada pelatihan keamanan e, memberikan pelatihan kepada karyawan e, mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data dan cara mengenali potensi ancaman seperti phishing dan atau malware. yang keempat ada backup data rutin. E, di sini dilakukan melakukan audit keamanan secara rutin dan pemantauan sistem untuk mendeteksi dan merespon potensi kebocoran data atau akses yang tidak sah. Selanjutnya ada penghapusan data. Pastikan data yang sudah tidak diperlukan atau sudah tidak relevan segera dihapus dengan metode yang aman. Di, Dina, Dina, Dina apa Muhyasaro? Soalnya terputus-putus menggunakan software untuk menghapus data Dina, secara permanen. Dina, Dina, e, apa, di sini ada perjanjian kerahasiaan. Pastikan semua yang mengikat dan data sensitif perusahaan. Seperti itu pak jawabannya kami. Dina, ini Dina apa Saroh? Dina. Wessarok kemana? Yang, -yang mau, ya, Pak. Hah? Itu pertanyaan Dina. Oh, pertanyaan dari Dina. Oh, Tadi mungkin jaringannya kurang bagus, jadi agak tersendak-sendak. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada netolennya tuh dibuatkan oleh Risma, nanti dikirimkan ke grup PA. Terakhir. Pertanyaan kelima siapa ini? Um, izin menjawab pertanyaan dari Farlan mana orangnya oh ini Pita Amelia dari. ayo Pit. mana menilang lagi Pita Pit. Fitri. Sip. Mana Fitri? Terusan menghilang. Silakan digantikan. Ya, maaf. Kasih di Intan. Oh, di Intan. maaf, tadi keluar sendiri zoomnya. Nah, gak apa-apa. Yang penting gak keluar dari dalam um, Mbak Udah kan? Nah, HP-nya. <laughs> Apa sih, Apa sih, ya. ya Allah, ya Allah <laughs> Gak um, Bagaimana cara mengukur efektivitas dalam merancang strategi pengembangan Sdm? Untuk mengukur efektivitas dalam merancang strategi pengembangan sumber daya manusia atau Sdm, beberapa indikator kunci yang dapat digunakan antara lain. Pertama, peningkatan kinerja mengukur apakah karyawan yang telah mengikuti program pengembangan menunjukkan peningkatan dalam kinerja kerja mereka, baik dalam hal produktivitas, kualitas, maupun efisiensi. Yang kedua, ada tingkat kepuasan karyawan, melakukan survei kepuasan untuk menilai apakah program pengembangan SDM memenuhi harapan dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, ada retensi, retensi karyawan. Menilai apakah program pengembangan berhasil dalam meningkatkan tingkat retensi karyawan karena pengembangan yang baik cenderung mengurangi turnover. Yang keempat, pencapaian tujuan organisasi mengukur apakah program pengembangan SDM mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, seperti inovasi, ekspansi, atau penguatan budaya perusahaan. Yang terakhir, ada pengembangan kompetensi. Evaluasi apakah program tersebut berhasil dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan atau posisi tertentu? Sudah, Bapak, berarti semua sudah bisa terjawab. Saya, saya dengar, apa saya amati rata-rata sih? Mungkin karena... sudah dikerjakan selama satu minggu. Jadi jawabannya saya lihat sudah mulai mengena ya. Ini hasil diskusi atau hasil pemikiran dibantu sama AI atau dari buku atau jurnal? Ada yang bisa membantu menjawab? Ini pemikiran hasil diskusi digabung di dengan dari AI, kemudian dimik dengan jurnal, buku, atau lain sebagainya. Atau dari apa berdasarkan pengalaman. Risma, seperti apa Risma? Ada yang sebagian hasil diskusi sama ada yang dari AI juga Pak. Oke. Okay. Ya, <laughs> apa-apa nah, ya karena kan sekarang eranya era digital. Jadi antara kemajuan teknologi dengan apa namanya dengan pengetahuan yang punya kita yang kita pahami kemudian dengan dengan buku dan jurnal silakan di mix saja. Tapi pun saya lihat sih rata-rata nilainya apa di kuis itu rata-rata sudah benar apakah karena soalnya semua sama nanti mungkin di pada saat nanti tiap so, tiap orang pada saat mengerjakan itu soalnya beda-beda gitu ya nanti tadi mungkin ada seperti apa tadi tadi syarat untuk uh, secara aslinya sudah rata-rata bagus gitu ya walaupun oh, ada sinyal baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya Sebenarnya materi hari ini membahas tentang pendahuluan ya. Pendahuluan, ada yang sudah beres, kalian sudah beres, silakan uh, kelompok siapa? Silakan di-share di sini. Nanti saya review, atau seperti apa? Kelompoknya di semua sudah beres, yang pendahuluan. Ada yang sudah beres, untuk pendahuluan kata belakang. Hai, hai. Risma. Risma luar biasa di sini ya. Dia on cam terus. Ya. Saya beri apresiasi. Oh, okay. oh, Risma langsung on cam ya. Aska. Ya, Pak. Ya, Untuk ba. pendahuluan bab satu sudah, sorry, belakang sudah bisa disampaikan belum belum pak jadi ternyata ada yang ah, belum ya ada yang sudah belum oh ini untuk dua pak udah oh, udah udah oke kalau dua ini hari ya betul pak. Oke Harir bisa di-share di Jumat ini. Nanti saya review seperti apa. Berarti untuk kelompok dua kalau emang sudah oke nanti bisa lanjut ke berikutnya. Halo, Harir. Bapak mohon maaf, sudah hari kirimkan ke Bapak. Mohon maaf, handphone-nya bisa share screen. Oh, bisa share screen. Oh, handphone. Sebentar. Yep. Nanti setelah ini kita akan masuk ke materi aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang akan kita review atau kita, kalau mau coba boleh nanti seperti apa aplikasi mengenai A -A -R S ya gitu ya Harris lah Harris Harris gitu ya Aris gitu Bentar. Oke, kita review yang punyanya kelompok Ahmad Harir. Jadi ini ada 16, eh 16, ada 6 penulis, ya, penulis 1 sampai penulis yang ke-6. Oke, kita lihat. Harir, sorry. Ini kelompok 2 ya, Harir? Betul, Pak. Jadi kalau berkaitan dengan yang namanya kualitatif, kuantitatif, itu judulnya bisa pengaruh, depannya ya bisa dampak, bisa apa namanya perbandingan gitu ya dan sebagainya. Ini pengaruh rekrutmen, seleksi dan pelatihan. Ada empat variabel di sini betul ya. Ada kinerja karyawan sebagai variabelnya, ada pelatihan, seleksi dan departemen Ini adalah variable satu, dua, 3. Kita lihat di pendahuluan, apakah menggunakan metode deduktif, induktif atau naratif? Biasanya yang digunakan metode deduktif atau induktif. Karena di sini membahas tentang sumber daya manusia, ya, tentang kinerja karyawan, berarti kita akan bahas dulu ada nggak yang membahas tentang sumber daya manusia di situ? Oke, di sini ada pengolahan sumber daya manusia, nah ini sudah oke, okay. oke okay, yeah. ada tentang sumber daya manusia secara umumnya, kemudian di sini dilihat ada beberapa tahapan ya, ya tentang membahas tentang rekrutmen jadi dia bahas dulu tentang parabel X1-nya. Ya, kemudian ada rekrutmen, ya, kemudian ada seleksi. Ini membahas secara, sorry, bukan X1-nya. Ini uh, secara umum, dia masuk ke cara khusus. Kemudian di sini ada masuk ke parabel Y-nya tentang kinerja karyawan. Oke. Kemudian ya ini ada ada kutipan Nah, ini untuk kutipan. Tolong eh, diperbaiki. Hadir, teman-temannya. Halo. Baik Pak. Baik, Pak. Jadi, itu untuk referensi kutipan minimal. ya. Ini kan masukkan kutipan langsung nih. Jadi, kutipan langsung ini segala kalimat, baik kata ya atau titik, itu tidak boleh dirubah. Karena kan dikutip. Ini cari yang mereferensi tahun 2020. Ya, eh, terbarukan lah. Minimal 2019, 5 tahun. Ya, eh, hari Baik, Pak. Ini hari ini di pipa ini dia membahas tentang pelatihan. Bagusnya dibahas di sini kan dia pertama kinerja Oke okay lah, kinerja. Oke, okay. kinerja. Oke, okay. nah tolong di sini mengenai pemahaman kinerja harus cari referensi dari mana gitu. Ini kalimat dari mana? Minimal ada kalimat yang dikutip dari referensi jurnalnya yang di sini nih. Okay. Jadi di sini dikutip dari siapa? Kinerja pada contoh kinerja karyawan ya. terus, kalau bisa. Di sini pun tentang sumber daya manusia ini dikutip dari siapa? Gitu. Ini dikutip dari siapa? Kutip dari dari siapa? Semakin banyak penelitian terdahulu atau referensi yang menguatkan, semakin kredibel bahwa jurnal ini benar-benar eh, apa sesuai dengan judulnya gitu dikutip dari siapa dari siapa referensinya? Ya hari ya teman-teman ya. Baik pak. Ini ya minimal di tentang secara umumnya ada referensi kutipan yang diambil gitu. Ini pasti dikutip dari beberapa salah satu jurnal lah saya yakin ya. gitu. nah kemudian kinerja nah ini mungkin aja tolong di, ini dikut hal satu dikutip dari siapa gitu kutipan ini sampaikan di sini kutipan siapa kalau ini nggak dikaitkan dengan ini ya dengan sistem informasi dan manajemen ini lebih banyak ke dalam sumber daya manusia sih nggak apa lah ya coba setelah kinerja, setelah, secara, secara umum, di ada tahapannya, terus masuk ke variabel Y, kalau ditambahkan kutipannya. Nah, sebelum ke pelatihan, ini kan membahas tentang pelatihan. Teman-teman, cari dulu mengenai tentang variabel X1-nya, tentang rekrutmen. Terus sini paham? Paham, oh, Pak. jadi X1 dulu setelah Y gitu. Ya, betul. Jadi setelah Y, ado code me X2 X1 x 2 dan oh ini digabung ya seleksi dan pelatihan ya. Berarti ini oh ini tiga label ya seleksi dan pelatihan berbeda ini. Ini tiga label. Jadi X1 X2 dan X3. Okay. Pak Mohon maaf untuk X1 recruitment select dan seleksi sebetulnya. Jadi X1-nya recruitment dan seleksi, pelatihan itu X2, kinerja karyawannya Y. Oh gitu. Okay. Coba nanti otomatis kalau memang ini masuk ke X1-nya rekrutmen dan seleksi, ada nggak? Ada nggak yang mengatakan ya jurnal terdahulunya atau referensi? Berarti hari di sini ya harus misalnya dari lipa ini dua ribu terbaru pelatihan dan rekrutmen gitu. Ada yang digabung nggak pelatihan dan rekrutmen? biasanya kalau rekrutmen kalau eh rekrutmen dan seleksi dan seleksi kan kalau rekrutmen kalau seleksi itu sama aja nggak kira-kira karir iya pak kalau rekrutmen sama seleksi sama nggak beda bedanya di mananya apakah rekrutmen bagian dari seleksi Uh, rekrutmen bagian dari seleksi penyeleksi eh kemungkinan sama apa di situ di latar belakang hari yang dapat itu perekrutan penyeleksi penyeleksian itu sama <laughs> ya yeah. coba lebih di di apakah dokumen itu bagian dari seleksi eh seleksi itu apa bagian dari rekrutmen gitu ya seperti apa rekrutmen seleksi rekrutmen kan perekrutan seleksi Coba ya kalau kita lihat sinonim gitu ya. Nah, saya buka dulu. Ada nggak sinonim? Oke, kalau di sini kan proses mencari menemukan ya. Oke, berarti beda ya. Coba seleksi. Ah, beras uh, kalau researching mah seleksi merupakan bagian dari proses rekrutmen. Iya, yeah. ah, berarti kalau bagian dari rekrutmen itu lebih baik nggak usah dimasukkan di situ, karena kan udah ada, nanti ada di dalamnya membahas tentang membahas tentang apa seleksi itu. Ya. Baik, ba. yeah. Jadi ini cukup cukup dua saja hadir. Ya. Oh, rekrutmen saja. Dan pelatihan. Pelatihan gitu ya. Jadi ada <tuk> rekrutmen, pelatihan terhadap tenaga karyawan. Ini objeknya di mana objeknya? Oh, ya belum nemu. Jadi di kecil Cikole lupa belum masuk. Kecamatan Cikole, lapan. Pak. Lupa. Oh, Jejak karyawan kecamatan Cikole. Iya. Yeah. Ya kecamatan Cikole. Ber berarti ini untuk respondennya bisa lurah, bisa camat gitu ya, bisa tetap di situ. Ap apakah yang sumber daya manusia di kecamatan ada lebih 30 enggak? Uh, kita ngambil dari beberapa kelurahan, pak yang ada di Sikolay, oh, karena di kalau misalkan kan, uh -uh, kita makan tiga puluh di lingkungan, nah lingkungan kecamatan Sikolay, Kota Sukabumi ya. Nah ini pengaruh departemen dan pelatihan terhadap kinerja karyawan di lingkungan kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Jadi lingkungan itu kan bisa masuk kelurahan kelurahannya ya bisa masuk dalam uh, apa lingkungan kecamatan di situ gitu Oke, hadir ya siapa Ya berarti di sini ya ini IPAI berarti ini pelatihan nanti berarti hadir masukkan tentang rekrutmen ada nggak rekrutmen di sini? Nah, ini juga nanti ini yang silipai ya. Yang coba pada Nah, ini ini bisa masuk ke sini nih. Bisa pindah ke sini. Nah. Ya. Jadi Nah, perekrutan penyelesaian dan pelatihan memang sudah menjadi langkah-langkah ya ini equipment berdampak positif nah Good. Ini udah mulai masuk lah ya. Cuman di sini dilihat dari hasil penelitian Widiani dan Putra, rekrutmen benda positif dan sigma tadi kinerja sama hal dengan hasil riset oleh Saikon. Nah ini uh, jangan dibahas di sini. Nanti ini dibahasnya di di bab selanjutnya, ya. Jadi di penelitian terdahulu, gitu. Equipment mana equipment coba. Itu Pak yang kutipan dari menurut eh Potale and Lengkong yang tahun 2016 Hotel. yang rekrutmen. equipment Potale dan Lengkong. Mana Potale. Oh ini, ini ini dari Potale Lengkong. Nah, ini si Potale nih, Potale Lengkong. Ini kan kutipan Bentar. Okay. Lengkong. kata Lelengkong. Oke, okay, kalau kutipan pertama kali di awal paragraf kalimat ya, yeah, itu ini kan dia langsung, jadi untuk apa namanya tahunnya itu dalam kurungnya saja, itu. Nah ini, ya. Kota lengkong, ini menggunakan mandelay nggak? Nggak ya? Belum Pak, soalnya sistem kerja kebut semalam. Oh, artinya. Kalau Pak? Kalau ini menggunakan mandelay. Iya Pak. Sebenarnya nah. tadi itu mau diberin dulu, uh, mau di apa? dirapikan lagi gitu Pak menggunakan akan soalnya kemarin tuh pakai laptopnya bukan laptop yang hari gitu soalnya laptop yang ada shopee yang ada shopee gak ada mendelaynya gitu Pak Oke oh, oke okay, okay. nggak apa-apa lah ya nanti diperbaiki saja tadi sampai mana sih ini kutipan siapa oh yang salah nih Nekam siapa ini di oh nih Berarti tadi di, di, di kinerja, tolong ditambahkan kutipan siapa ya hari ya teman-teman ya. Lagi. Nah ini bagus kita okay. Ini tentang equipment. ya. Yeah. oke, okay. ini berarti paragraf terbaru. Kalau ini kalau dilihat dari hasil penelitian Widianti, putra sekretmen benar-benar harus penajak karyawan sama dengan hasil riset elektron dan uwing. Apa-apa kalau menjatuhkan tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Setelah sekretmen, nah, teman-teman masuk ke yang namanya pelatihannya. Ini ganti tadi Pak ya, Pak I, oke okay, pelatihan masuk ke situ. Okay, karyawan. Ini pangke at okay. all. Ini tentang dat pelatihan nih. Ya? Karyawan. Nah, lebih baik yang sini si dihapus saja. Pelat ini ya, sini pangke. Tadi saja. Nah, dengan simbol pangke at all saja. Pakai at all. Oke, apa ya, yang kerja? Oke, okay. IPA-I. Ini tanggal ya Oke. Okay. Nah, sebelum masuk ke... Oke, okay, sebentar. Oke, ya. sampai sini paham, teman-teman? Halo? halo, halo, paham pak? Oke, paham pak. Sini, kita lihat. Ini kan judulnya pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap kinerja karyawan lingkungan kecamatan bumi Ini bahas tentang apa sebenarnya manusianya, ya nanti tambahkan kutipannya terus masuk tentang kinerja karyawannya, kinerja karyawan pemahaman definisi atau ya, ya. dikutip dari siapa nanti disampaikan. Kemudian setelah itu uh, ada pembahasan dari tentang referensi dari portal Lengkong, mengatakan tentang rekrutmen karyawan, ya. Kemudian ada dari Pangke tentang pelatihan kerja, ya. Nah, setelah itu baru masuk bisa ke fenomena atau teman-teman sampaikan dulu sekilas tentang kecamatan Sikole, tapi sini udah ada sih. Ya, fenomena terkait pengaruh rekrutmen, jadi dengan pengaruh. Ya. Ini berarti seleksi. Ya, fenomena atau pengaruh fenomena dan pen masa, fenomena saja pen fenomena fenomena itu fenomena yang lagi apa ya yang lagi yang lagi viral atau yang lagi lagi apa lagi, lagi lagi, digunakan oleh beberapa orang gitu fenomena itu fenomena itu ya kalau mau fenomena silahkan, mau permasalahan silahkan di situ ini kan fenomena terkait rekrutmen dan pelatihan terhadap kinerja karyawan di kecamatan Sukawali Kabupaten aspek nah ini fenomena boleh lah nah nah di sini masuk di sekolah posisi kurang nah ini masuk permasalahan harusnya ya permasalahan gitu ya ada pun gitu ya, permasalahan yang terjadi gitu ya di bisa ketakutan sekolah ya Kecamatan Cikole berarti di lingkungan di lingkungan di lingkungan. Oke, okay. okay, ini permasalahan ya di Cikole, cek cek karyawan cek nah, Ini tambah ini di Kecamatan Cikole ya okay. di lingkungan di lingkungan Kecamatan Dengan fenomena ini terlihat gitu ya, di atas. Ini bisa terlihat, terlihat dari Oke, ini udah udah mulai masuk ya, Hadir. Baik Pak. Jadi kamu tinggal perbaiki ini kutipan dari mana, ya kemudian ini tentang kinerja, lihat ya, cari kutipannya. Kalau ini sudah oke okay lah ya 2016. Ini si apa pangke juga boleh gitu ya. Ini ada tentang fenomena terkait di sekolah-sekolah. Ya, sama permasalahannya, oke. Jadi, ini sudah mulai masuk, ya, teman-teman. Jadi, nanti perbaiki oleh Harir. mas. Itu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nanti minggu depan kita akan bahas. Baik, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan cukup? Kalau cukup, Insya Allah cukup Pak. Cukup Pak. Eh kalau sudah eh, cukup, ada materi sebentar ya. Ada waktu ya sebentar ya. Untuk yang hari nanti saya kembalikan lagi filenya untuk yang hari, Pak. Oke. Eh. Okay. Bentar. Saya buka dulu materinya. Hmm.

Ya sudah terlihat. Halo. Saya bisa terlihat? Belum. Hah? Belum, saya belum Pak. Kunjung. Belum, belum, belum. Saya, 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 Mana ya? Oke, okay. Saya, saya. Ya, Sudah ya? Sudah Pak, kelihatan Pak. Oke. Nah, tadi kan ini berkaitan dengan apa namanya sumber daya manusia. Ya, kita kaitkan dengan sumber daya manusia yang kaitannya era digital saat ini. Berarti ya kaitannya dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini ada kita akan nanti kita akan review Ya, mengenai aplikasi-aplikasi untuk memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya. Di sini ada 15 aplikasi manajemen karyawan ya, secara gratis di Android nanti kita akan coba nanti kita akan pilih yang satu atau beberapa aplikasi di mana aplikasi manajemen karyawan tentunya sebagai sistem yang memudahkan perusahaan untuk mengelola segala Hal terkait data karyawan. Ya, ada beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi yang beragam karena perbedaan teknik pengolahan data. Ya, biasanya mereka menggunakan spreadsheet, tetapi kalau uh, menggunakan shift sheet gitu ya. Tapi kadang-kadang kan setiap karyawan pemahaman dan setiap departemen berbeda-beda. Makanya butuh aplikasi untuk mengelola sebenarnya lebih efektif dan efisien. Tadi kita akan coba lihat ya. Yang pertama ya. Jadi uh, dalam aplikasi manajemen karyawan yang gratis ini kita akan lihat, kita akan review. Ada nggak dari secara user interface ya, kemudian secara usability-nya itu memudahkan si pengguna, yaitu karyawan untuk mengaplikasikan uh, aplikasi tersebut. Nah, contoh di sini ada misalnya ya. Ada mekari talenta. Ini nanti kita coba kita download di Play Store. Mana aplikasi mekari talenta ini merupakan salah satu yang terbaik. Karena di sini banyak menawarkan kemudahan bagi pengguna para karyawan dapat melakukan akses ke aplikasi untuk misalnya rembes rembes semen ya, merembes ya, merembes tentang biaya-biaya ada pengajian cuti lembur dan dari ponsel pintarnya. Aplikasi ini pun mampu memonitor pekerjaan karyawan, menghitung gaji, pajak, ya. Oleh karena, oleh karena itu, aplikasi ini cocok untuk digunakan di berbagai jenis bidang perusahaan. Jadi kita coba nanti lihat seperti apa aplikasi ini, ya. nanti di pertemuan berikutnya. Karena kan teman-teman tentunya berpaham juga kita belajar tentang SIM, tapi kita nggak tahu apa sih aplikasi yang cocok untuk digunakan oleh beberapa perusahaan gitu. Sampai sini paham? Halo? 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 Iya, Pak. Oh yeah. iya. Iya, Pak. Pak. Paham, Bapak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, ini saya sekilas saja kok nanti untuk lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya lah ya. Ini teman-teman silakan pelajari tentang aplikasi ini ya ada Mekat Alenta kemudian ada yang namanya on HRD gitu ya. Jadi nanti teman-teman coba apa kalau memang mau coba di Playstore, bakal di sini berbayar atau tidak ya seperti apa? Jadi intinya kita sebagai mahasiswa mata kuliah sistem informasi manajemen bahwa berbeda dengan manajemen sumber daya manusia gitu karena kan sim ini dikaitkan dengan digitalisasi jadi bagaimana aplikasi ini bisa memudahkan pengguna dalam melaksanakan aktivitas kegiatan pekerjaannya sehingga nantinya baik kinerja karyawan itu bisa terukur oleh manajemen perusahaan ya baik dalam penerimaan, kemudian dalam rekrutmen, kemudian dalam pengembangan ya dalam training dalam apa namanya appraisal performance dan juga apa namanya penghargaan sehingga tidak secara subjektif dalam menilai apa namanya karyawan oke ya ini ada kata apa, dan sebagainya nanti ini kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya kita pilih mana sih yang cocok kita coba gitu ya dan kita akan nanti review seperti apa dan ini bisa dijadikan untuk penelitian di jurnal kita juga gitu ya. Misalnya dampak dari aplikasi CADS informatik gitu ya terhadap pemberian insentif misalnya dan reward misalnya pengaruh card informasi CAD informasi di aplikasi atau misalnya, misalnya dampak dari aplikasi card informatif ya terhadap misalnya kinerja karyawan melalui misalnya apa bla 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 gitu ya atau atau bisa bisa dampak dampak dari sim ya dan pelatihan menggunakan aplikasi cut informatif terhadap produktivitas karyawan gitu. Ini bisa dijadikan salah satu misalnya untuk penelitian kita gitu. ini ada sistemnya gitu. Ini lebih menarik dibanding Tadi yang di sudah bagus, cuman kalau jadi tadi penelitian hari yang kelompok dua itu kurang ada tentang digitalnya gitu, Rir. Rir? 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 Mana nih? Ya Bapak ini kelompok dua Pak, Sopi. Ya Sopi. Jadi kalau bisa, coba ada digital-digitalnya di situ, tambahkan gitu. Kan kalau itu hanya hanya kalau lihat secara kasat mata oh ini mas mata kuliah sumber daya manusia gitu ya Gak ada kaca dengan sim sdm gitu ya nanti coba cari ya apakah tadi dikaitkan dengan aplikasi yang tadi gitu misalnya pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap kinerja menggunakan aplikasi misalnya kan informatik gitu ya Sophie ya baik pak jadi ada ada digital digitalnya di situ Misalnya studi kasus pada karyawan apa gitu. Ya. Kalau memang kan kalau di apa namanya di ah, di sekolah ASN itu sekarang sudah menggunakan aplikasi untuk kehadiran kok. Ya, coba lihat ada nggak gitu ya. Nah kalau ada itu yang nanti menjadi digitalnya di situ. Iya pak baik. Baik. Karena mungkin waktu ya, saya lihat teman-teman sudah mulai jalan kebar komentar. <laughs> nanti kita lanjutkan materi yang tadi kita bahas karena teman-teman kan ada di mata kuliah SIM minimal harus tahu lah aplikasi aplikasi yang terbaiknya untuk pengolahan sumber daya manusia. besok menutup, silakan dibuka kameranya kita akan dokumentasi sebentar. Halo. Ayo buka kameranya. Nah, ya. Selain di record, kita akan dokumentasi. Nah, nanti kalau teman-teman butuh misalnya mau meredot kembali, mengulang kembali tentang materi ini, nanti bisa dilihat di website ya. Nanti untuk videonya ada di platform YouTube, akan saya integrasikan ke website yang teman-teman biasa buka. Baik. Satu, dua, tiga. Ada dua slide. Sebentar. Oke lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa open sehingga bisa lebih interaktif gitu ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.